7 wanita cantik yang pernah dekat dengan Deva Mahendra. Halo warga YouTube, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata, profil dan berita seputar artis-artis. Deva Mahendra, Deva Mahendra, yang merupakan seorang aktor, model, DJ, dan presenter asal Indonesia. Deva Mahendra, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 19 April tahun 1990. Deva Mahendra pernah dekat dengan beberapa wanita cantik, di antaranya 1. Novi Herlina. Deva Mahendra pernah dikabarkan memiliki hubungan dekat dengan mantan personil Cherry Bell, yaitu Novi Herlina. Kabar itu beredar tahun 2014. Setelah mereka kerap terlihat jalan bersama, saat itu kabar tentang hubungan kedekatan mereka diaminin oleh personil Cherry Bell yang lainnya. Namun, hingga kini belum ada klarifikasi dari mereka berdua tentang kabar tersebut. 2. Shania Junianatha atau Sanju JKT48. Deva Mahendra pernah dikabarkan memiliki hubungan dekat dengan Sanju. Kabar itu beredar tahun 2016. Setelah Deva Mahendra memberikan ucapan selamat dengan membawakan lagu yang dibarengi musik bersama dengan pemain tetangga masa gitu ketika Sanju sedang berulang tahun. Namun, hingga kini belum ada klarifikasi dari mereka berdua tentang kabar tersebut. 3. Chelsea Islan. Deva Mahendra pernah dikabarkan mempunyai hubungan spesial dengan Chelsea Islan. Kabar itu beredar saat mereka bermain di sitkom Tetangga Masa Gitu. Kemesraan yang mereka buat di sitkom itu membuat netizen baper melihatnya dan menduga jika mereka mempunyai hubungan spesial di dunia nyata. Tapi, mereka membantah kabar itu dan hubungan mereka hanya partner kerja. 4. Dominic Diyose. Deva Mahendra dan Dominic Diyose pernah dikabarkan mempunyai hubungan dekat. Mereka kerap bertemu dan dipasangkan menjadi presenter di sebuah acara. Namun, mereka membantah kabar itu dan hubungan mereka hanya partner kerja. 5. Velove Vexia. Deva Mahendra dan Velove Vexia pernah dikabarkan berpacaran. Mereka dikabarkan terjerat cinlok atau cinta lokasi di film Cinta Laki-Laki Biasa. Film yang mereka bintangi, mereka memang tidak pernah menjelaskan hubungannya ke publik. Tapi mereka pernah ketahuan sedang bergandengan tangan ketika sedang datang ke acara pernikahan Acha Septriasa. Bahkan, Deva Mahendra pun pernah mengupload potret Velove Vexia di sosial medianya. Namun tahun 2018, dikabarkan hubungan mereka putus. 6. Artika Rustam. Deva Mahendra pernah diisukan berpacaran dengan Artika Rustam. Isu itu beredar setelah tersebarnya video mereka berdua di sosial media. Di video tersebut, terlihat mereka sangat akrab. Itulah yang membuat netizen mengira jika mereka berpacaran. Tapi, hingga kini belum ada klarifikasi dari mereka berdua tentang isu tersebut. 7. Mika Tambayong. Mika Tambayong adalah pacar Deva Mahendra saat ini. Mereka berpacaran sekitar tahun 2020. Mereka sempat menutupi hubungan mereka dari publik. Tapi akhirnya, tahun 2021, Deva Mahendra mulai go publik. Mereka berpacaran terpaut umur 5 tahun lebih muda dari Deva Mahendra. Dan, mereka pun berpacaran beda agama. Deva Mahendra seorang Muslim, sedangkan Mika Tambayong seorang non-Muslim. 7 wanita cantik yang pernah dekat dengan Deva Mahendra. Terima kasih telah menonton.
Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis.